Ya, ternyata benar teman-teman ya. Ini adalah jamur jakaba teman-teman. Nah, ini benar jakaba teman-teman ya. Bisa teman-teman saksikan ya. Ini benar jakaba. Nah, itu ada akar putih ya. Jadi benar ya yang admin sebutkan waktu itu, di bagian bawahnya ini ada akar berwarna putih ya. Nah, seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tubes. Alhamdulillah teman-teman, hari ini admin akan memberikan testimoni atau pembuktian, yang mana admin waktu itu isolasi jamur jakaba dari sini ya. Seperti ini, 8 hari yang lalu admin isolasi menggunakan air cucian beras, dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Nah, masih ingat mungkin teman-teman ya, dari jamur-jamur yang tumbuh di sini ya, yang tumbuh pada lanjaran ini yang admin ambil waktu itu, lalu admin isolatkan ya teman-teman dengan menggunakan air cucian beras. Apakah nanti benar seperti jakaba pada umumnya? Admin akan tunjukkan nanti teman-teman. Tapi di sini admin juga akan berbagi juga ke teman-teman semua nanti, sekaligus selain pembuktian bahwa benar ini jakaba, nanti admin akan sharing ke teman-teman yang pemula untuk cara memperbanyak jakabanya ya. Karena kebetulan hari ini admin alhamdulillah bahagia ya, karena ternyata benar ini adalah jakaba ya teman-teman. Lalu admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara memperbanyaknya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu tutorialnya waktu itu ya, silahkan cek aja pada video ini ya teman-teman. Di sini sudah dijelaskan waktu itu cara isolasinya. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa perkembangannya setelah 8 hari isolasi jamur jakaba dari lanjaran mentimun teman-teman. Itu jakaba yang kita isolasi 8 hari yang lalu sudah admin siapkan di sana. Kita akan lihat sama-sama seperti apa hasilnya, supaya teman-teman tidak rugi menonton channel Maman ADJ channel ini ya, supaya teman-teman ada hasilnya setelah menonton Maman ADJ channel. Yuk kita ke sana. Ya teman-teman, ini dua aqua ini adalah yang admin gunakan sebagai isolasi jamur jakaba teman-teman, yang admin anggap waktu itu sebagai jakaba. Yuk kita lihat dari dekat seperti apa hasilnya. Nah teman-teman, kita lihat dari dekat ya supaya lebih jelas. Nah seperti ini, ternyata benar ya alhamdulillah, ini adalah jakaba teman-teman. Kalau sudah 30 hari ini akan panjang ke bawah teman-teman ya. Nah ini sudah terlihat ya, ini benar jakaba ya teman-teman. Ya seperti ini jakaba kita. Alhamdulillah benar saja ya teman-teman. Ini adalah jamur jakaba yang ada pada lanjaran timun Maman ADJ channel. Ya seperti ini jakabanya. Oke teman-teman, supaya jelas coba kita lihat pakai gayung teman-teman ya.
kita lihat di sini. Supaya benar-benar jelas ya. Kita buka dulu ini. Nah ini teman-teman, ya teman-teman, sekarang kita lihat apakah benar ini jakaba. Ya ternyata benar teman-teman ya, ini adalah jamur jakaba teman-teman. Nah ini benar jakaba teman-teman ya, bisa teman-teman saksikan ya, ini benar jakaba. Nah itu ada akar putih ya. Jadi benar ya yang admin sebutkan waktu itu, di bagian bawahnya ini ada akar berwarna putih ya. Nah seperti ini. Nah sekarang kita akan perbanyak lagi teman-teman. Sudah siapkan air cucian beras untuk memperbanyak jakaba ini teman-teman. Kita masukkan saja ke sini ya. Nah ini untuk pemula, untuk memperbanyak jakaba seperti ini ya, tinggal remas-remas saja bersama air cucian beras baru, dia nanti akan banyak. Ternyata masih sisa teman-teman, masih sisa banyak ya. Kita cari wadah lagi teman-teman. Ya kita pakai ini aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan cara memperbanyak jakaba ya, yang tadinya 3 liter sekarang jadi banyak ya, 8, 9, 10, sekitar 10 liter ya teman-teman, untuk jakaba kita nanti 1 bulan ke depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga ini menginspirasi. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.